Guys, lagi viral nih sebuah video yang memperlihatkan seorang pria di Kabupaten Bogor ngadang sebuah truk pasir. Peristiwa ini terjadi pada Senin 26 Juni 2023. Kalau ada, Mang Dalung ya ada. Kan udah pernah dikerjakan Mang Dalung sama saya. Ya kenapa gak dikerjain lagi? Kenapa emang ada aturannya? Aturan ada dari mana? Ada di sini, pokoknya ada di sini, Bu. Hal itu dia lakukan karena kesal ada suami istri yang membeli pasir bukan di tokonya. Bahkan dia sempat mengancam dan mengajak duel pasangan suami istri tersebut. Akamsi yang bernama Jaji itu mengatakan kalau ada aturan tentang pembelian pasir di kampungnya. Meskipun bisa membeli di tempat lain, tapi si Akamsi ini tetap meminta bagiannya. Dia mewajibkan setiap mobil atau truk material yang lewat untuk membayar sejumlah uang. Alasannya, pembelian pasir harus dari tokonya dan tidak boleh di tempat lain. Cekcok pun tidak bisa dihindarkan. Suami istri ini sudah menjelaskan kalau mereka membeli pasir di tempat lain dengan alasan bisa dicicil. Mereka mengaku bingung dengan aturan yang mewajibkan untuk membeli pasir di tempat si Akamsi. Bahkan si Akamsi ini mengatakan kalau masih ingin tinggal di kampungnya, maka harus membeli pasir di tokonya. Pasangan suami istri ini kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi. Polsek Taman Sari kemudian menangkap si Akamsi tersebut. Kemudian mediasi dilakukan dan kedua belah pihak telah setuju untuk berdamai. Ternyata praktik premanisme seperti ini masih banyak terjadi ya. Kalian ada yang pernah mengalami nggak? Coba komen ya.